Mendapatkan informasi merupakan hak setiap warga negara. Untuk memberikan hak memperoleh informasi, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Sebagai bentuk dukungan dengan diberlakukannya Undang-Undang KIP, pemerintah Kota Bontang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID yang tertuang dalam SK Wali Kota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 tentang penetapan PPID dan PPID Pembantu di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Selamat pagi Mas, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Mbak, saya mau minta informasi mengenai menara yang ada di Kota Bontang ini, gimana ya caranya? Oh ya, informasi tersebut bisa kami berikan. Ya, setelah itu, setelah Mas sudah mengisi, Mas kemudian bisa mengisi lagi formulir permintaan informasi publiknya. Silahkan diisi, Mas. Nanti saya akan temui kasihnya langsung tentang data statistik. Duduk dulu menunggu. Selain dapat mengakses informasi dan elektronik arsip, masyarakat juga bisa datang langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Des Layanan Informasi Publik. Bapak, dan saya bantu di mana, Bapak? Jadi maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melihat data menara yang ada di Kota Bontang. Kira-kira ada berapa titik yang merupakan area blank spot yang ada di Kota Bontang ini? Untuk diketahui ya Pak ya, jumlah menara yang sudah di Bontang ini ada 93 Bapak. Kalau mau nyari amannya daerah di daerah blank spot banyak Pak, nanti saya tunjukkan. Cuman yang paling banyak di sini di daerah Kecamatan Bontang Lestari Bapak. Jadi banyak daerah blank spot yang di khususnya di kantor di perkantoran Geraha Taman Praja ini, Bapak. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. PPID sebagai badan publik pemerintah Kota Bontang memberikan layanan informasi tanpa diskriminasi. Artinya, PPID memberikan informasi kepada masyarakat, lembaga, organisasi yang membutuhkan informasi-informasi terkait pembangunan dan kebijakan publik yang ada di Kota Bontang. PPID Kota Bontang menyediakan data dan informasi seluruh PPID pembantu di Kota Bontang yang terdiri dari OPD-OPD dan kelurahan di Kota Bontang. Bersama Kominfo, menuju masyarakat informasi. Dengan adanya PPID di Kota Bontang, diharapkan setiap informasi dapat dikelola dan didokumentasikan dengan baik, sehingga pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat pun semakin maksimal. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose TV melaporkan.